Kembali lagi bersama saya di sini di Suhu Game, dan sekarang saya main game ROM ya ini, tapi yang early access ya. Kalau kalian cek di sini nih, nominalnya semua early access ini ya. Jadi saya dapat kesempatan buat early access, dan ini video kedua early access ya. Video yang pertama yaitu kemarin saya udah bahas job baru yang bakal keluar di episode 10 ya, itu di akhir Maret. Jadi kalian tunggu aja update-nya. Itu akhir Maret tuh bakal update episode 10, dan ini job baru ya. Nah, ini udah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek aja video sebelumnya, nih GG banget jobnya ya itu. Dan sekarang saya mau bahas ke episode 10-nya gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu episode 10, tentunya ada quest baru ya, ada main quest baru. Kita cek di quest manual, juga ada map baru. Kalau kita cek di sini Adventure Captor ya, di sini ada 5 guys. Awalnya kalau kalian cek ya, itu kemarin tuh masih ada 4. Nah, sekarang ada 5. Nah, ini Captor 5 ya. Captor 5, nanti ada map baru ya. Saya lupa, nggak tahu namanya, ini kayaknya Seven Royal ini enggak. Kita coba questnya aja kali ya. Ini pertama di Frontera. Ini di Frontera, terus nah ini questnya nih. Nanti kita sampai pindah ke map barunya ya, kita cek ya map baru ya. Oh ya, ini juga ada peningkatan dari grafik sih. Grafiknya gila, peningkatannya tuh bagus banget guys gitu ya. Nah, ini frame drop gara-gara ini saya high, terus ini banyak orang nih guys, banyak orang ya. Kita coba langsung aja deh. Wah, ada apa tuh? Ada karavan. Ntar kalau udah sepi baru lancar lagi ya. Ada apa nih? Wah, Griffon. Ada Griffon guys. Waduh, tuh ada Pegasus. Siapa tuh? Ini gede banget orangnya. Orangnya gede banget guys. Waduh, ini ceritanya nih. Bisa di skip, bisa. Let's get it. Terus kemana questnya? Langsung ke mapnya dong. Enter Hall of the Palace. Frontera Palace, ha? Frontera Palace. Oh, di sini. Oke. Naik mon lah. Saya jalan kaki. Grafiknya sih gila peningkatannya ya. Saya udah sempat jalan-jalan kan di game ini, di apa namanya, di yang early access itu peningkatannya gila-gilaan sih buat episode 10 ya. Makanya saya penasaran banget buat episode 10-nya. Jadi saya gak sabar ya nunggu akhir Maret ya. Buat tanggalnya saya masih gak tahu kapan gitu. Bisa kemana nih? Awalnya gak gini ya. Di ujung itu masa gini guys, tuh lihat. Di ujung kan gak gini ya mapnya ya. Ini baru nih. Atau saya aja yang gak pernah. Enggak, di ujung gak gini cuy mapnya cuy. Nah, widih, ini Frontera Palace. Bisa di skip lagi? Tidak bisa. Wadaw. Itu yang tadi ya, yang digendong. Digendong gak tuh? Royal Maiden. Ini udah termasuk map baru sih. Ini kan awalnya kan nggak gini ya mapnya ya. Atau saya aja yang nggak tahu guys gitu. Kita sampai ke map baru ya. Kita cek sebentar kok ini. Ini questnya juga nggak lama ya. Kalau kalian cek tadi. Ntar kita cek lagi ya di sini ya. Ini quest manual. Di sini questnya cuma dua part. Part 1 sama part 2 ya. Kalau kalian cek D1 sama D2. Nih lihat D1, D2 juga. Story-nya juga nih, D1, D2 nih. Gitu. Kita cek lagi terus. How do you know? Widih, apa nih? Evidence book. File. Apa nih? Secret file. Apa nih guys?
Evidence, insight, ability. Perlu ini ya. Oke, siap. Widih, ini pangerannya nih. Pangeran atau rajanya nih. Kita cek kayak gimana orangnya, guys. Oh, gak diliatin mukanya. Oh, itu ya. Oh, dubbingnya bahasa ini ya, guys. Bahasa Cina ya. Dubbingnya bahasa Cina. Ada map baru gak sih? Skill. Insight. Oh, ini insight. Disuruh pakai insight, guys. Kita pakai ya. Widih, udah kayak udah kayak Assassin's Creed. Apa nih? Disuruh apa nih? Cari yang biru-biru. Try and use insight. Cari yang biru-biru kah? Oh, ini kayak detektif-detektif gitu kah questnya kah? Who are you? Unik sih, sistemnya unik banget ya. Apa buat? Sistemnya unik banget, cuy. Maksudnya ya nggak duel-duel aja gitu loh. Kalau dari questnya ya, nggak hunting terus. Sayangnya saya nggak baca chatnya ya, harusnya nih dibaca guys chatnya guys gitu. Biar biar apa lebih real gitu ya, chatnya itu dibaca harusnya sih, cuman ya udahlah gak usah lah ya, biar cepet ya. Juga update episode 10 bukan cuman ini doang gitu loh. Ini kita sampai buka map baru atau gak ada map baru ya, atau saya nggak tahu deh. Portrait of King, inspired gene. Terus and then oh masih ada satu lagi guys. Nah ini meet ax kalau nggak ada kita sambil bahas ini aja deh. Kalau ini bakal lama ya, kita sambil bahas update-nya lagi. Jadi selain quest baru, quest manual baru ya, itu ada dungeon baru ya, dungeon baru yaitu dungeonnya namanya ini nih. Nah ini exploring the lost island. Nah ini kemana ya kok? Nah ini dia. How? Nihil. Oke, kita bahas dulu tadi dungeon baru. Jadi di dungeon baru ini kalian bakal dapetin item-item dan nah ini ancient equipment selanjutnya ya. Kalian kalau baru main ya, kalian kan sekarang mapnya ada map Komodo tuh. Komodo itu kan kalian dapat ini, dapat apa namanya nih? Offhand sama dapat armor ya, itu ancient equipnya. Nah, sekarang kalau kalian udah buka map itu, kalian bakal dapat kalau nggak salah sepatu. Bentar kita cek lagi. Kalau nggak salah itu garment ya, garment, terus sepatu, sos, aksesoris. Nah sisanya ya berarti ya, yang kiri ya gitu. Tinggal senjatanya doang kan nggak ada. Tuh, jadi lumayan nih. Ini buat apa namanya? Buat semoga ada ini ya, ada bonus kayak plus 10 gratis gitu. Semoga ada bonus kayak gitu. Jadi enak. Ini buat newbie, ini bagus banget guys gitu. Kalian newbie udah pakai ini aja gitu loh, pakai apa namanya? Ancient equipment tuh udah cukup banget cuy gitu. Saya masih pakai ini ancient equipment dari Komodo nih. Gitu. Jadi ini ya, ini penting banget. Jadi kalian kalau kalian newbie, player baru kalian wajib main ini besok kalau udah server baru ya, kalian bisa gabung ke kok server baru apa namanya? Update baru, episode baru kalian bisa gabung ke guild minta bantuan gitu ya. Itu enak banget sih.
Dah, terus kita sambil lanjutin questnya. Jadi selain map baru, ada lagi ini yang paling saya seneng ya. Bentar. Wah, kenapa nih? Mate kucingnya kok di lock delivery. Select. Ini disuruh sentuh. Oh, ini dia. Ini kah map barunya kah? Masuk ke portal. Let's see. Nah, ini dia. Ya kah? Ini kah map baru kah? Bukan kayaknya deh. Kita cek ya, apakah ada monster-monster atau cuman map quest saja. Jadi gak tahu nih guys. Kayaknya map quest doang deh ini. Bukan map baru ya. Gak bisa di skip lagi. Oke. Oh, bukan ya. Ini kukira map baru, guys. Ini map quest ya. Oke, terus yang baru lagi di episode 10 ini penting banget. Tadi kapan ya? Kemarin tuh saya dikasih tahu bakal ada ini loh. Ini buat player baru tuh. Saya tuh gembira banget, guys, ada update ini ya, lihat. Di sini ada nah ini dia nih, core memory sama fragmentary memory ya. Nih, ini yang episode 1, episode 1 ya, episode 1 ya. Nah, ini. Terus di sini juga ada apa namanya? Yang loyang ya, yang loyang. Terus di sini ada yang apa namanya? Eclipse ya kalau nggak salah ya nih, Eclipse. Ini tuh apa sih? Jadi kalau kalian beli ini ya, kalau kalian beli ini, kalian langsung kelar semua quest ya. Nih, semua quest, terus unlocking quest, terus reincarnation quest, adventure relate, semua quest ya, itu bakal langsung kebuka ya. Gitu. Jadi buat kalian akun baru yang males banget ya kayak saya nih. Saya tuh males banget ya kalau main dari quest yang pertama yang dari Prontera. Aduh, itu panjang banget, guys, gitu ya. Begadang pun mungkin berapa hari baru kelar gitu loh. Makanya ini update GG banget sih gitu. Saya gak sabar ya nunggu ini ya. Gitu. Terus di sini juga ada ini terpisah nih. Ini buat all collectible sama Syncra Master Box quest ya, ini yang episode 1. Jadi langsung kelar nih dua-duanya kalau kalian beli gitu. Rata-rata kan kalian kalau mulai dari 120 akun baru, itu kan kalian langsung ke Dragon City nih ya. Dragon City Loyang nih saya udah kelar yang ini. Gitu, yang ini udah kelar, terus yang ini saya belum sih. Yang ini saya belum ya gitu. Yang males itu ini loh, yang males tuh dari level 1 nih, guys. Makanya apa namanya, ini bagus banget sih update-nya ya. Jadi pas update keluar itu saya langsung beli sini, wajib. Itu. Jadi itu sih, ini item apa namanya, case item baru di episode 10 nanti. Terus apa lagi ya? Quest sudah. Ini saya ganti orang, guys, ganti skin ya. Jadi itu ya yang baru ya. Jadi ada quest baru, terus hadiahnya ntar. Hadiahnya apa nih, guys? Saya belum sempat lihat hadiahnya sih. Dapat Zeni, Eden Coin, Meteoric Iron, Royal Mysterious Box. Itu apa tuh isinya, nggak tahu nih. Royal Mysterious Box. Ini dapat Royal Mysterious Box juga. Terus yang 16 di sini dapat Bex Ornament, terus Jurus Card. Oke, Royal Mysterious Box ini apa ya? Apa namanya? Hadiahnya, guys. Jadi gitu ya. Ini masih belum kebuka sama sekali nih, padahal tadi udah jalan lumayan ya. Jadi gitu buat update barunya, guys. Gimana menurut kalian? Saya sih nunggu banget gitu ya. Selain job barunya, sebenarnya job barunya saya gak gitu tertarik ya, karena saya main physical kan, ini kan magical gitu. Yang tertarik sih itu ya, yang pertama ada episode baru, terus item apa namanya, case itemnya, itu juga saya tertarik sih. Menurut kalian gimana? Update kali ini episode 10 ini bakal update akhir Maret atau awal April, saya gak tahu ya, tanggalnya masih belum dikasih tahu, guys, gitu.
Jadi kalian bisa tunggu aja update-nya. Sekarang kan udah tanggal berapa sih? Tanggal 11 ya. Jadi sekitar 20 hari lah, 20 hari lagi itu bakal ada update-nya gitu ya. Ini menarik banget sih. Bakal saya tunggu banget ya update-nya. Gak bisa buka tas dong. Dah, makasih yang udah nonton ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.